Selamat pagi semuanya. Ini beda ya, kayak gue biasanya memulai vlog tuh kalau dari gue bangun tidur tuh ada di rumah. Nah ini gue lagi di pesawat dari Jakarta menuju Korea Selatan. Jadi ini selamat pagi dari ketinggian sekian ribu kaki atau sekian puluh ribu kaki. Pokoknya kakinya banyak deh. Begitu kemarin naik pesawat, langsung minum obat anti mabuk perjalanan, langsung tidur deh. Minum, diam-diam, blok, tidur. Di sini ada wifi-nya, tapi belum pakai dari tadi. Enak kalau naik apa bisnis kelasnya Garuda, perjalanan jauh tapi bisa tidur. Hi, thank you. So how long until we arrive? 15 minutes left. 15 minutes? Yeah, 1 hour and 15 minutes. Oh, 1 hour. Okay. Thank you. Kemarin pas gue masuk pesawat, gue pikir dia... Kemarin pas... Orangnya ada lagi. Gak bisa ngomong. Yeah. Thank you. Enjoy. Thank you so much. Tadi gue mau ngomongin pramugarinya ya. Jadi pas kemarin gue masuk pesawat, gue pikir pramugarinya orang Indonesia kan, ada secara di Garuda gitu. Tapi ternyata orang Korea. Ya ada yang orang Indonesia juga, cuman gue baru tahu banget gitu ternyata perjalanan ke Korea ada pramugarinya yang orang Korea. Nah, anyway, kita sarapan dulu. Ini apel ya, atau apa sih? Manis. Kemarin sebelum gue tidur ditawarin menu sarapan ada dua. Dia bilang mau besok pas bangun pas pagi mau sarapan yang ala Indonesia atau ala Korea. Terus gue minta yang ala Indonesia. Dikasih lah sereal sama nanti ada nasi uduk. Korea makan nasi uduk gokil. Dia bener sendoknya gak sih? By the way, tips buat kalian semua ya. Kalau mau naik pesawat berpergian jauh, jangan lupa bawa penutup muka ini. Selain kalau tidur juga gampang karena mata tertutup, selain bikin gampang tidur, ini juga bisa berguna. Siapa tahu di atas pesawat ada mantan pacar lo. Jadi kalau dia lewat, lo tinggal gini. Lo nggak harus ngeliat mantan pacar lo ketika lo lagi berpergian. Tips. Jadi di pesawat ini ada wifi-nya. Jadi kalau pakai wifi bisa connect internet, dan kalau bisa connect internet bisa telepon-teleponan via WhatsApp sama Anissa Jijong. Halo, barusan aku nge-vlog cuy. Iya, bisa pakai wifi di sini. Kita WhatsAppan aja ya, soalnya kalau pakai wifi kuotanya kayak terbatas deh. Oke, dadah. Jadi gimana ya? Sekarang tuh kalau misalnya LDR zaman-zaman sekarang tuh kayaknya enak banget gitu. Itu dari dulu ada. Di pesawat ada wifi lah. Ternyata kayaknya ada kesalahan ya. Soalnya tadi gue masak nasi uduk sebenarnya, tapi yang keluar French toast. Ya udah, sama-sama enak juga. Dulu gue selalu nganggep makanan di atas pesawat itu gak pernah ada yang enak ya. Tapi ini gokil sih. Kayaknya French toast-nya ini dikasih maple syrup gitu deh. Definitely maple syrup. Sudah sampai di Korea. Thank you. Wow,
udah nyampe Korea Selatan. Gak sabar ketemu anak-anak SNSD. Yon, Sunny, Bibimbap. Kayaknya Bibimbap bukan. Kayak Bibimbap sama makanan deh. Masih ngisi buat karantina. Ada Wira, manajer gue, ada Puput juga, asisten gue pada ikut. Adik gue, si Yudita, udah kesini duluan. Tapi dia berangkat sejam sebelum gue dari Jakarta. Tapi dia, gue mau kabar-kabaran sama dia, susah banget ya. Tapi dia belum nemu internet kali. Jadi rencananya adalah gue ketemu sama adik gue. Terus kita berempat pergi ke San Francisco, ke Amerika. Pesawat jam 9 malam. Sekarang pesawat jam... Gue celek banget, belum ngopi ya. Anyway, pokoknya nunggunya 9 jam aja di sini. Terus langsung berangkat lagi. Nyari kopi dulu deh. Mana ya? Sumpah nih, bener-bener butuh kopi banget nih. Oke. Udah masuk ke area gate lagi. Sedih juga ya di Korea, tapi nggak bisa jalan-jalan, cuma transit doang. Tapi ya mau gimana lagi ya? Sabar ya teman-teman EXO. Maaf, gue nggak bisa ketemu hari ini. Kalau kalian ke Jakarta lagi, kita nongkrong deh ya. Terserah, pilih aja. Mau Indomart mana, Alfamart mana. Gue janjian ketemu sama adik gue di lounge-nya Orient Air. Di mana itu? Mari kita tanya. Hello, excuse me. Where's the lounge for Korean Air? The lounge is on the fourth floor near 11 gate. Okay, so in the fourth floor, yeah. I just go straight there and then take the elevator. Okay, cheers, thank you. Tapi dari tadi gue belum ngelihat ada yang secantik gerben-gerben gitu ya. Gue pikir begitu nyampe Korea langsung kayak godaan iman langsung mulai merasuki jiwa. Tapi belum sih ternyata. Kalau gitu gue lebih banyak tonton drama Korea deh untuk mempersiapkan diri ke sini. Udah ketemu adik Yudita, si Wira masih di bawah tapi. Hey, let's go. Aku kelihatan lebih hitam dari biasanya. Backlight namanya. Bentar aku lagi aja. Di mana sih? Yeah, duluan ya ke bawah ya. Repot deh. Halo, di mana? Di mana? Di mana? Halo. Oh, susah sih. Kita cek hotel transit dulu ya. Jam masih berapa nih? Kita mau sini tour dulu. 8 jam. Halo. Sini tour yuk sejam. Halo, halo. Lo di mana sih? Lo di mana? Halo. Mana? Gue juga di depan. Pokoknya dari informasi belok kiri. Lounge-nya KAL bukan? Lounge-nya Korean Air. Hah? Ini gue di situ. Gue depannya juga nih. Yang prestis kan? Prestis kelas? Gate 11 deh. Lo ke gate 11. Nah, kan ada gate-gate tuh. Ke gate nomor 11 ya. Iya, makanya kita nyewa hotel aja. Tapi rame orang. Kalau hotel kan private. Mana sih si Puput? Mau keluar. Tapi kita nggak punya visa Korea kan? Kan kita punya visa Amerika. Jadi boleh? Boleh. Ngaruh. Kan kalau misalkan kita transit di Korea, di Jepang, negara-negara transit, asal kita punya visa negara yang kita tuju, kayak misalkan visa Eropa atau visa Amerika, kita boleh transit. Oh gitu, Abang baru tahu. Oke, jadi the idea is kita nyewa hotel buat naruh barang-barang. Kemudian kita akan city tour. Pingsan. City tour ya. Yes. Mudah-mudahan enggak telat ya pesawatnya. Tapi outfitku enggak city tour banget nih. Ya enggak apa-apa lah udah. Outfitku city-cityan. Lumayan tepar sih, ya, Bang. Ya udah, yuk. Biar tidur di pesawat. Mumpung ada di Korea kan. Dan sama asal aku. Jangan telat ya. Mana sih si Puput Wira nih? 85 bit bayar. Bayar. Oh, udah. Is it there? My card? Serius nih? Kita bisa cuman berapa jam doang? Yes, yang mana sih? Paket-paket ya. Mau 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Terus gratis gitu? Yes. Kok bisa? Aku juga gak tahu sih kenapa bisa. Kita ambil yang 4 jam aja, daripada kenapa-napa. Yaudah. Oh, enggak. Dia mulainya jam segini tadi. Jam 6, jangan lah. Kalau mau kita sendiri. 2 jam, cuman tempel doang, mending tidur. Ada yang jam 7 sampai jam 8, jam 10 sampai jam 11. Gak ada, Dit. Hah? Gak ada. Kita sendiri aja. Gak ada yang ntar telat loh. Apa? Nanti telat. Enggak. Jam 9, sekarang jam berapa? Ada jam 10 sampai jam 3 ini mepet banget. Gak deh, ntar telat loh. Yang tempel coba ya. Yang 2 jam aja. Yang tempel ada jam 10.
Jam 11 sampai jam 12 ada. Bawahnya juga bagus. Airport Yonggusa Temple Airport. Yang bawahnya ada yang jam 11, Bang. Mana sih? Jam 1 sampai jam 3. Enggak keburu, Dit. Main atas aja. Nanggung banget. Abang istirahat aja deh. Ke atas aja ya, Yugo. Dah. Pulangnya? Oh, pulangnya lebih lama. Pulangnya aja kita tur-turan nih. Coba lihat. Tapi harus sudah disiapin jam-jamnya. Bareng enggak sih kita pulangnya? Enggak. Ye, gimana sih? Ya jelas banget sih. Ini buka kamarnya. Tadi kita berapa? 7 jam ya? Kan aku jadi terinspirasi. 7 jam. Kita ada sih. Hah? Kita ada kamar transit. Sekarang ada Incheon Airtel. Sekarang banget 2 kamar. 2 kamar. Iya. Gua udah beli tadi. Gua udah infoin kita ada. Serius? Gua pikir buat Yudit. Bukan yang buat kita pulang. Ada juga. Ya udah enggak apa-apa. Berarti kita punya satu kamar lagi sendiri ya. Terpisah ya. So you left me alone. Ya deh. Pada bawa barang banyak banget sih. Aku bawa banyak banget. Ini dia. Oh, ini airport banget sih. Ini airport abis sih. Lucu deh ada jadi. Bener-bener airport ini. Ya udahlah. Males keluar. Akhirnya menyerah pada keadaan berhubung umur sudah tidak memungkinkan untuk pergi jauh naik pesawat 6 jam lalu jalan-jalan. Maka sebaiknya lebih baik dihabiskan waktunya dengan tidur. Nonton kecewa. Sanadit, kalau mau pergi sendiri aja sama Puput tuh. Pergi sama Puput aja tuh. Puput kan suka Korea-Koreaan. Anyong, aku gak tahu sih ada apa aja. Iya ya? Gak cuma dapat sejam doang sih, sumpah bener. Di temple-temple gitu. Kalau aku pergi sendiri ke city gimana? Ntar telat, serius. Fine. Mau tidur dulu. Melarkimak, mari kita makan. Terakhir kesini Korea kapan? 2013. Apa yang bagus sih di sini? Apa? Airportnya atau Koreanya? Koreanya. Ada suatu pulau gitu, maksudnya Jeju Island. Mojiji Island. Kenapa dia Mojiji? Kalau abang pengen ke Jepang ada pulau kucing tuh nggak? Neko Cat, Neko Island. Aku hampir sama isinya kucing semua. Serius? Ayo dong kita ke Jepang. Mau abang bawa pink ke sana. Jangan. Suruh dia bergaul sama kita. Terus bisa balik lagi. Nanti pink jadi preman, kasihan gaul. Kasihan juga ya pada tidur di sini. Kayaknya penuh juga deh hotel kita itu. Tapi bagus juga nih airport ada lounge di mana orang bisa tidur-tidur. Auto massage free. Ayo Puput mana? Makan Put. Let's go. Makan di mana kita? Waduh. Hati-hati selangkangannya pecah. Hampir ya pecah celangan. Widih. Ini gak mungkin ada anak kuliahan nih kalau kayak gini nih. Aku itu 10. 4 people. Oke. Okay. Yoi. Sering gym nih kayaknya, ini pantatnya bagus. Oke, okay, thank you. Enak juga bisa ngomongin orang yang gak ngerti bahasa Indonesia. Mari order. Pada mau apa? Oke, bibimbap oke nih ya. Bibimbap. Abang minum obat mabok kemarin. Langsung flu. Bulgogi. Bibimbap lah ya, udah lah ya, kelar ya. Cantik juga ya nih ibu-ibu. Nggak bisa ngomong Indonesia, jadi kita omongin aja. Oh, bibimbap is come. Kok dikit amat sayurnya? Hah? Di tengah-tengah makan gini ternyata ada Taco Bell di seberang. Astaga, ya ampun. Ini abang mau ngasih Taco Bell malah kepala orang semua isinya. Itu belnya. Itu belnya. Ih, jahat banget Yudit. Parah banget. Itu bawa Taco Bell. Bawa Taco Bell. Parah banget abang. Bang bahasa Korea di botak. Aduh, kasihan. Nanti di YouTube abang blur deh matanya biar gak malu nih. Bukan orang Indonesia juga sih. Bawa Taco Bell. Itu mau Jepang. Kacanggu dengan Taco Bell. Itu Jepang. Oh iya itu Jepang. Itu kan ini yang ada di film-film Korea, Bud. Iya. Apa sih nih? Jajangmyeon gitu, Bang, mie kedelai.
hitam gitu. Jadi kalau orang makan tuh. Emang di Jakarta nggak ada? Susah, yang enak. Gitu. Di mana emang di Jakarta? Bujige. Ah, Bujige. Ah, bacanya bu. Very. Kita bayar itu semua dengan Taco Bell. Oh, kenapa dia nggak ada di Indonesia sih? Aku nanti cicip punya abang aja. Oke. Okay. One beef taco. One beef taco, crunch. Yeah. Sorry? Crunch, soft or crunch? Oh, crunchy, yeah. Yeah, dine in with one cold water, just water. Water? Water. One water? Yeah, plain water. Ini mungkin taco paling menyedihkan dalam hidup gue. Segenggam. Cuman segenggam. Taco apa ini? Taco Bell? Come on. Masa cuma segini? Dulu perasaan lebih gede deh. Kok kurus banget ya bang taco? Takut-takut. Biasanya taconya kayak... Aku lagi di... hotelnya lagi nih, Yudit lagi jalan sama Puput. Terus aku lagi di hotel nih, mau mandai. Kenapa aku gak jalan? Cantik-cantik, cewek Korea cuy. Nanti tunggu udah lagi. Canda sayang. Tapi aku belum lihat yang kayak di gerben-gerben gitu di dari tadi. Bener-bener Korea pisang gitu. Kamu nitip bolu pisang ke aku? Aku lagi di Korea, mau ke Amerika, masa nitip bolu pisang? Aku baru sampai hotel, aku mandi dulu ya. Mau siap-siap, flight 2 jam lagi. Dudu, mandi dulu. Kalau nggak mandi, nggak salah. Mandi dulu. Kalau nggak mandi, bau ketek. Abis mandi, nggak ada bedanya. Ngopi dulu deh di seberang. Jauh-jauh pergi sampai ke Korea Selatan. Lalu apa yang gue beli untuk cemilan? Dunkin Donut. Gila, pinter banget ya Raditya ini ya. Ke Korea buat makan Dunkin' Donut. New York Apple Field Donut. And just one black coffee, please. Okay, jadi Dunkin' Donutnya beda dari yang di Indonesia ya. Thank you. Di sini nggak ada menu favorit gue, which is yang... Kalau di Jakarta tuh ada yang apa? Donut yang atasnya ada cheese-cheese-nya gitu, gue suka banget tuh. Cuman di sini ada New York Apple Field Donut, jadi seharusnya ini ada apelnya. Lumayan. Wah, panas. Hari check out dan pergi ke gate. Kita berangkat menuju San Francisco. Sama banget sih, udah sampai gate. Nggak taunya ada restoran udong. Gimana gue nggak mau beli? Jadi deh makan lagi. Sakit nih makan mulu nih. Transit cuman beberapa jam, makan udah 3-4 kali nih. Ya udahlah. Mari kita habiskan. Abang di window. Ayo aja. Iya. Yeah. Thank you. Take the other one. Okay. I'm sorry, upstairs. Okay, thank you. Itu barusan tadi Taeyeon dari SNSD ya. Siapa tahu nggak kenalin. Hai. Welcome aboard. Aduh, ngomong apa ya? Lantai 2, pesawatnya 2. Hai. 16J. Wow. Nice. Nice, 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 nice. Aduh. Perjalanan total katanya 13 jam. Cuman kalau tempatnya kayak gini sih nggak berasa banget nih. 13 jam akan terlewati dengan baik. Enak banget, serius dit, parah dit. Enak banget kan Korean Air? Kacau. Korean Air gila sih. Kalau ada paling depan di lantai 2 gini udah enak banget. Karena nggak ada yang ganggu juga. Yes. Enggak sih. Waduh, berisik amat, Pak. Emang parah banget. Gimana Korea? Siap-siap untuk kembali. Jadi jarang.
pasta for the bibimbap. Yep. Oh. Sir, have you ever tried before the bibimbap? Yeah. So you stir it. Yeah. Yes, right. Cheers. Thank you. Ini adalah tuna. Ice cream, please. Strawberry or vanilla? Strawberry.